Tak boleh. Macam mana ni dia punya juri? Wah dia macam kau eh. Ni Black Wing ni. Kan? Dia tak boleh dah. Eh bukan ni Black Wing Semban lah. You. Mana tahu kalau Black menonton kan ni. Tiup ni. Black. Ha ni. Kau tengok. Adik kau. Kau cek IC kau adik-adik kau. Pupu kan adik-adik. Assalamualaikum, sahabat Maya Melisa TV. Hari ini saya ada dekat, kat mana ni Black? Batu 4 PD. Batu 4 PD, Tolok Komang bukan eh? Bukan. Ini Batu 4, Betuk 4 Polisen. Kita ada di pantai Polisen dengan brother Black Vaskus dengan Black Drummer. Ha, kiri kanan Black ni. Hari ini kita nak jumpa siapa Black? Nyanyi otai. Brother Cemek Fantasia. Brother Cemek Fantasia. Dia ada kat mana? Dia berasking belah-belah sana kan? Okey, hari ni kita ada kat pantai Polisen. Saya jalan-jalan sini. Sebenarnya saya turun Seremban jumpa Black. Black pun cakap kat sini ramai member rockers. Area-area Seremban ni ramai Black eh. Jam Medicine pun kat sini kan. Lepas tu Zahar Spring pun ada sini. Lepas tu Duan Olam pun ada sini kot. Ni Cik Mek Fantasia. Ni Brother Black ni bawa saya dekat Brother Black Basking. Brother Black Drama. Dia bawa saya ke PD hari ni. Kita nak pergi tengok member kita. Cik Mek. Mr. Cik Mek. Nak mandi tak boleh Black? Air surut. Air surut. Air laut bertambah masin. Kepokan. Kepokan body sin. Ni gear body sin lah ni Black? Eh, gear body sin lah ni. Oh. Kau mancing. Oh, kau mancing kat sini? Tu budak cari apa tu Black? Cari siput ke apa tu? Ketam. Oh sini eh. Oh best juga eh. Inilah Black punya tempat, dia punya tempat main-main Black eh. Ha, dengan brother Black semua. Port eh. Port mancing. Port mancing. Okay, okay, jom kita jumpa brother Cik Mek. Cik Mek ni adalah adik kepada adik ipar kepada brother arwah Yazid Search. Dia ni adik Kak Ram. Kak Ram ni adalah isteri kepada arwah Yazid Search. Ni kawan-kawan saya masih kat wilayah dulu lah, kat wilayah komplek. Dia ni dia macam penghulu wilayah komplek lah. Brother Cik Mek ni kira otai lah. Ini dulu macam gangster juga Brother Cik Mek ni. Bila ada part-part macam gaduh-gaduh tapi tuan taklah sampai tumbuk zaman dulu kan. Bila kita fight-fight ke apa, Brother Cik Mek lah tukang settle dia. So saya dapat tahu Brother Cik Mek ada di seberang sana dekat kawasan Benteng ke apa tu, gerai makan. Black bagi tahu saya, dia kata Cik Mek dia basking kat sini setiap malam, start pada pukul 5 petang ke 6 petang macam tu lah. Ini pun sekarang lebih kurang dah pukul 5 petang. Ok Black eh, kita cari Brother Cik Mek kat belah mana dia basking? Belah-belah sana? Belah sini. Oh dekat tu? Seorang tu ok. Malam, eh, oh dia pasang malam eh. Okey okey. Kita seberang jalan. Tengok rasanya dia ada ke Black tadi ni Black? Ha Black? Dia ada kot. Dah ada kot. Kereta laju ah Black. Nak melintas ni kereta laju. Sini. Okey. Oh, jalan clear. Okey, kita jalan terus. Orang Black selalu datang sini eh. Yang jarang. Ya. Yeah. Mana Black dia Black? Sana kot. Belah mana Black? Belah sini? Khabar Cik? Sihat? Oh ni kawan-kawan Cik Mek lah ni? Khabar Cik? Sihat? Nak jumpa kawan lama tu Cik Mek. Okey, hari ni saya dengan Cik Mek dekat mana Mek ni? Polisen Batu 4. Okey, pakai ni dulu Mek. Pakai ni. Kepit sini Mek. Oh terang suara. Dengar suara Cik Mek, dengar. Okey, sekarang kita berada. Kau apa sekarang ah? Sekarang pukul 5 dah, Mek. Pukul 5. Kita berada di kawasan Pantai Polikson. Teluk Kemang belatah lagi lah. Bermana ni Batu 4. Kampung halaman kau, Mek? Kampung halaman saya jauh. Mana? Kalau mengikut dia. Nak belah mak ke belah bapak? Mana-mana pun boleh. Mak Kuala Pilah, bapak Johor. Oh, mak Kuala Pilah, bapak Johor. Tapi macam mana boleh port sini, Mek? Itu tak tahulah. Masih pun kita pun belum...
dilahirkan lagi. Macam mana bercinta ni mak dengan ayah. Jauh kan? Tapi itulah. Cemek ni kawan saya zaman kat Komplek Wilayah. Tahun bila, Mek? 90 dah keluar. 90 dah keluar ke? 91 ada lagi, Mek. 90 saya dah balik sini dah. Oh, dah balik sini? Mana 88, 89, 89, 90 lah. Ya, 90 lah. Hampir-hampirlah tu. Masa kat wilayah Komplek. Dia ni kita orang gelar Tok Pengulu. Bila ada kecoh-kecoh ya, bila tak boleh handle, dia turun lah. Kau apa? Senyap semua. Settle terus. Betul. Cemek, sebab tu kita panggil dia Tok Pengulu. Seronok, Mek, dalam wilayah, Mek. Banyak kawan-kawan yang rapat. Kawan-kawan rapat kita. Masih jumpa lagi, Mek, dia orang, Mek? Kalau ada duduk kampung, mana nak jumpa? Kau kampung? Kau sini ke macam mana? Kat sini kau buat apa, Mek? Kalau ki asalnya lahir di Seremban. Saya dibesar sampailah umur sekarang ke 60. Di sini, Port Dickson. Sampai usia tau, 63 tahun. Nak masuk 63 tahun. Bayangkan lah. Mana lepas pada wilayah Komplek tu, kau turun balik sini? Tahun 90 lah. Okay. Balik. Fantasia tu rilis. Dia ni penyanyi Pulau Fantasia ni. Lupa nak beritahu. Dulu-dululah. Rilis satu album. Ya. Fighter kat wilayah Komplek berapa tahun, Mek? Takkan tak dapat buat album. Okay, dapat tak. Buat album. Siapa nak panggil aku Bungulu? Siapa tak panggil Bungulu? Vocalist dia. Okay, Mek. Gitaris Alim. Alim. Bassist? Bassist Arwah. Arwah lah, Mek? Arwah. Saya drama? Dengar berita, drama Nizam. Nizam, drama. Ceras. Dia berasal dari Ceras. Kampung asal, tak tahu. Mana lagi dia, Mek, kawan-kawan? Jumpa dia? Tak jumpa. Langsung? Satu pun tak jumpa. Aduh. Hilang begitu saja. Fantasia ni top dengan lagu Bulan Kertas. Nyanyi sikit, Mek. Alamak, nak kena nyanyi balik. Tak payah, lupa lagu. Biar pun bulan. Itu je yang kau mahukan. Fantasia rilis tahun bila, Mek? Tahun 80-an lah. Bagaimana kau punya album dulu baru Melisa ke? Aku 90, Mek. Aku dulu. Oh, kau dulu, eh? Dulu aku daripada ekspedisi. Oh iyalah, 88 rasanya kau kan? Pasal dulu yang JS Kevin tu, dia yang buat album tu dulu. Lepas tu buat ekspedisi. Mana Fantasia tu siapa yang produce? JS Kevin lah. Oh lama, kisahnya. Arwah. Tapi Arwah ni nama ini. Sebenar dia. Saya lupa nak bawa buku dia ada tak? Ya, kalau dekat inlay dah ada album punya, Fantasia dalam tu buku dia, dia punya data dia semua ada kat saya. Tapi yang famous Fantasia ni, Cemek vocalist dengan gitaris dia, Alim. Panjang ni, main pun dahsyat. Sebenar dulu tak nak merakam. Kisah dia dulu? Kisah dulu tak rakam. Mula-mula pertandingan di Galactica. Oh, kau masuk pertandingan Galactica dengan Warisan, dengan Warisan, Di Pambara. Iyalah. Di Galactica. Kisahnya ha. Kota Raya. Jadi target TRC ni Arwah Yusno Jaafar. Oh, Yusno Jaafar. Kata kalau kau menang dalam pertandingan ni, menang ataupun kalah, kau tetap juga ikut abang masuk dalam company TRC. Sign kontrak. Sign kontrak. Sebenarnya dah dapat daripada Wan Nada lah. Dapat offer pada Wanada. Itu macam mana boleh pergi ke tu? Habis dipaksakan Arwah kata ikut. Oh, Arwah JS. Paksalah. Tu dah jumpa JS KW. Cemek ni sebenarnya ramai yang tak tahu. Kalau orang nak tahu, ini dia adalah adik ipar kepada Arwah Abang Yazid Sir. Adik pada adik Karam. Ipar. Dah ada jumpa Karam ni? Eh? Saya abang. Banyak ada lah jumpa tu. Sihat sekarang? Alhamdulillah. Dia ada. Ini adik pada Arwah Abang Yazid Sir. Kau berapa lama dah tak naik KL lah? Ada juga naik. Ha, tu? Tengok. Macam baru-baru ni saya tengok
Olan ke. Olan. Nah, saya pun dah lupa. Saya tahu daripada belakang KLCC tu yang dia buat. Oh. Dia Olan dengan Ali Ekspedisi. Saya datang lagi. Oh, masa kau datang? Datang. Semua je lah. Aku kat bahang. Untuk dana tu. Dia. Dua. Ya, untuk dana dia orang kan. Duang. Olan sekarang, ni apa, Duan sekarang ni sebenarnya kat mana? Duan saya tak tahu dia. Dia masih lagi lah di menetap di KL pun. Oh, kat KL? Ataupun bukan di, kat sini lah. Bukan sini. Kalau kalau tak di KL, di Kobila. Kampung dia. Dia memang asal kalau Kobilah, meh. Duan. Nah, Duan asal Kobila. Apa nama kampung lah? Asal dia Kobilah. Area ke Kasih Minanti kot. Line up dia memang semua sini ke, meh, Olan tu? Line up dia, saya tahu seorang budak Kobilah. Gitaris dia. Oh, mana Duan ni? Lah. Duan yang gitaris lah orang Kobilah. Nah, yang lain tu saya tak tahu. Ramai hati-hati segi 9 ni naik kan. Kumpulan Spring pun pada segi 9. Medicine, Ijam Medicine. Itulah. Ijam Medicine tak pernah jumpa. Ijam Medicine dia jumpa dengar-dengar cerita pun dia sekarang ni punya rumah bebas. Dia punya rumah bebas. Dia ada buka kelas mengaji kat ni, baca Al-Quran dekat rantau. Dia nak jumpa juga orang lama kat tu. Ijam. Ijam Medicine, siapa lagi? Atan, ramai artis kat bandar negeri. Tu apa? Sembilan ni memang ramai. Yang ni Black yang nyanyi tu siapa tu? Zul. Zul. Zul orang mana? Zul nak pergi ke mana? Di Sembilan. Dia Black. Dia ke Black? Dia orang di Sembilan. Zul. Yang ni Black tu. Oh, Zul ha? Tapi dengan aktiviti dia lah. Dia dah KL lah sekarang ni. Zul kat KL dah. Ramai hati sembilan negeri Sembilan ni. Ramai. Ramai tak tahu. Kumpulan apa, Lasmana kan. Berapa lama dah ambil basking sini? Kalau nak mengikut ke dalam 2 tahun. Ini aku punya pengasas. Ya, ada Black? Yes. Macam mana boleh kata dia pengasas? Ya, sebenarnya aku dalam basking ni satu hapah gitar pun aku tak tahu main. Yelah, kat wilayah dulu kau menyanyi je. Tak reti nak mengitar ni. Ni kat wilayah yang dia tahu nyanyi main drum. Main drum nyanyi. Tapi tak ada apa sangat lah. Boleh, boleh lah. Juga kita jam Okay. Kita jam lagu apa? The Way. The Way. Macam-macam. Lagu Sniper. Oh, suka sangat jam mek. Kalau saya dengar lagu The Way, lagu pula Sniper, lagu The Way. Memang lagu tengah masuk. Tengah-tengah kan. Wing tengok pun saya beranjak. Black tengok pun. Kaku. Jam sekejap. Diorang. Studio wilayah. Lepak dekat Rally kan. Jadi kalau kita nak fikir dulu tumpuan kita di wilayah komplek tu ya. Kalau nak cerita pun tak habis kot. Kalau ingat, tak habis. Sampai bila-bila tak habis. Sebab rally tu memang port, ramai port tu kan. Joeing kat situ, Blackwing kat situ. Band-band kumpulan May pun kat situ kan. Lepak situ. Nyanyi arwah Zul. Okey, kau sambung-sambung cerita macam mana. Kau sambung macam mana kau cerita kau boleh basking tadi. Aku tunjuk juga. Basking ni cerita dia. Si Black ni cakap, Cik May sekarang ni basking dekat PD. Biar betul bila masa Cik May main gitar, bila masa dia apa kan. Cuba kau cerita kat mana ni? Cerita dia memang tiba-tiba benda tu dah jadi lah. Dia jadi. Jumpa dia kat mana? Di Semban. Oh, kau selalu turun Semban lah. Turun Semban. Tahun bila tu? Saya nak kata sebelum PKP tu. Oh, 2018. Turun hari-hari nak katakan hari-hari Semban. Itulah aku punya kuda tu. Dia brother Black ni dia berada kat Benteng Walk. Kau turun Benteng Walk lah. Dia dah mula dulu main basking. Kat Benteng Walk tu lah. Nah, kat Benteng tu lah. Kau hari-hari turun sana lah. Ni cerita dia. Cerita dia. Rupa-rupa dia ni lah. Dia kata aku boleh main ke dia? Dia kata kau boleh main gitar? Aku cakap aku tak kerti nak main gitar. Dia mana tahu main gitar? Macam mana aku nak main gitar? Pernah dia cakap lah. Tak tahu ingat tak ingat lagi kan? Dia main cuba. Dia bagi cadangan. Bagi cadangan. Beli gitar satu apa ni? Kau cuba main. Gitar tong. Nah, gitar tong. Main. Kau beli kat mana gitar tu? Gitar tu dekat PD lah tu. Dia Seremban kita bajet pun lah dia. Mula beli dekat tu. Main. Dia lah ni. Pop. Akhirnya jadi tu. Dapat kot-kot semua? Dapat. Dapat kot tu. Tapi basic tu dah ada. Diri tu tak confident nak main ni. Oh, tak main lagi. Yakin tak yakin ni. Ini dia dah ni. Dia dah bagi. Kau boleh cemek, okay, boleh cemek. Boleh, dia kata. Dalam hati ni boleh kan. Boleh.
Sampai ni lagi boleh tak dia? Boleh. Rasa-rasa dekat 2 tahun aku lah. Rasa-rasalah. Sekarang ni kau jadi handal lah. Ha. Oh, terkejut lah. Cik Mik boleh. Biasa boleh juga kawan aku ni. Boleh main gitar. Tu jumpa Brother Black kata, eh kau tak tahu Cik Mik sekarang ada kat production kan, dah basking dah main gitar lah. Dia kata, biar betul pun Black. Yo, dia kata. Betul tu di bawah ni. Tak ada kalau fikir dia dulu melukis. Masa tu dekat lorong GTM lah. Lorong GTM? Ha, masa tu aku tengah. Kisah dia? Datang dulu kan, tengok aku tengah. Oh ya ya, dekat GTM punya dekat betul. Terminal itu kan. Mula-mula kita industri muzik dah menyebabkan kita jadi macam ni ya tak. Aku tak tahu kau duduk sini hilang dengar cerita Cik Mik ada kat PD kat ya. PD. Sekarang ni dia dah hebat. Dia dah main kat PD sekarang. Nama dia malam kan kita tengok dia basking. Tak basking pun betul kan, collection pun dalam pukul 8 tu dia. Lepas tu dia cakap baru-baru ni dia beli gitar, jatuh accident motor, gitar patah. Betul ke, Mek? Macam mana cerita dia? Hujan licin. Ha? Motor break depan. Lepas tu? Jatuh lah. Patah. Patah gitar? Terbelah belakang. Macam itu mana? Pun ada member nak ambil lah. Tolak, ambil gitar lain. Macam mana perasaan, Mek, masa gitar patah tu? Ini kalau jatuh, kita lah. Benda accident kan. Jadi kita memang lah. Tiba-tiba pok jatuh. Gitu. Aduh, hai, nak pergi tempat dia lah. Oh, kau nak pergi Semban? Negeri Semban. Dugaan berkorban. Yalah. Contohlah katalah. Struggle. Macam meniaga. Buat uti canai. Saya dah buat. Kau training ambil ni tawul gugup mening. Buat. Memang tak jadi. Kena uti canai. Memang lah. Kalau gitar tu kejap. Itulah mana yang ada grup masa stay tu. Dan saya dengar lah, pun Malaysia pun dah perform yang terbaru. Dah baru, Mek. Saya doakan lah. Moga teruskan jalan lah. Ni lah Black. Sama-sama Black. Ni Black. Kau kenal Black ni? Kenal Black? Black. Dia Serembannya Black. Black Kuala Lumpur tak kenal lagi. Muka macam Black eh. Mana tahu kalau Black menontonkan ni. Tiup ni. Black. Ni. Kau tengok bayangan. Adik kau cek IC kau, adik-adik kau. Pupu kan adik-adik. Black Junior. Black Seman. Aku belum jumpa, terkejut ni. Dia main dekat apa member lah, kirim dia punya apa kan video dia. Ini Black Wing ke apa? Video lama ke ni kan? Video Black lama ke? Dia sebenar dia saya kenal nama dia. Tak kenal rapat. Sebenar dia dengan nama pernah dia dulu pertandingan Battle of the Band di Pesta. Pesta production. Pesta. Member kata, ini tak boleh jadi ni. Dalam hati berkata ni, ini tak boleh jadi ni. Black Wing mana boleh? Ni Black Wing. Tak boleh. Macam mana ni dia punya juri? Wah, dia bercakap weh. Ni Black Wing ni. Kan? Dia tak boleh dah. Eh, bukan ni Black Wing Seremban lah. Setelah dia pertandingan. Itu yang saya dapat nonton. Tengok, Cik Mik pun keliru. Keliru. Tu video macam Black. Stroke-stroke dia banyak macam Black. Ya. Mainan style dia muka dia. Style dia. Itulah harap-harap Black dia yang terbanyak lah. InsyaAllah lah. Semoga bisa menjadi kan. Nah, kita doakan yang lagi saja. Ada lagi kawan-kawan lama yang aktif. Meditasi ada lagi, Mek. Meditasi, Chris. Yalah yang ada yang lama-lama tu hidup kan boleh. Masuk apa aku dengar lagi Bagio semua. Mana band-band yang masih lagi perform lagi kan. Bawa-bawa ni aku jumpa Alim masa tengah praktis. Din jumpa Alim, bukan Alim, gitaris dia siapa? Boy. Boy dengan Lomak. Terkejut juga tanya, kau macam mana? Eh, Chris ada lagi dia kata. Ada lagi cantik lah. Kau dapat buat rock kapal biar kan. Jadi kalau kau lalu-lalu dekat ni apa nama tempat ni, Mek? Batu Empat. Kalau kenal apa ni? Dia kalau ada pun hari Sabtu pasar malam. Tapak Pasar Malam. Tapak Pasar Malam Batu Empat, Cik Mik. Setiap malam kau basing, setiap malam ke? Tak tentu jugalah. Kadang saya ada banyak tempat. Kadang kat sini, Medan Ikan Bakar. Medan Ikan Bakar? Okey, Medan Ikan Bakar. Lagi ni Tapak Pasar Malam Batu Empat. Kalau lalu sini, singgah-singgah lah. Sudi-sudi dahulu, support-support member kita ni. Berada Cik Mik, Fantasia. Lagu apa, Mek? Kau biasa, Mek? Bulan Kertas. Bulan Kertas. Lagu-lagu basking, lagu apa kau main? Lagi basking, main lagu Indon. Oh, ya? Tapi lagu-lagu Ruang Kapak semua saya main. Geng-geng. Boleh lah, jari malam tunggu malam sikit dia tengah tengok basking. Kita tengok ada lagu-lagu apa dia main. Tapi tak boleh shoot semua lah. Copyright claim kan. Tapi sikit-sikit. Okay, kita jumpa malam sekarang Okay, kita jumpa lagi. Okay, bye. Okay, bye.
Polisen Batu Empat. Tempat brother Cemek, kawan baik saya masa kat wilayah komplek tu 30 tahun yang lalu kita bersama suka duka pahit manis menempuh industri muzik hiburan. Akhirnya ini yang kita dapat itulah dia nasib pemuzik di Malaysia. Nasib pemuzik-pemuzik di Malaysia memang mengharukan, menyedihkan, menunjukkan betapa lemahnya kepimpinan bangsa Melayu kita. Juga tak terbela hati artis Melayu kita. Terimalah sebuah lagu ciptaan saya yang diberi tajuk La Ilaha Illallah, satu kalimah suci untuk menguatkan kita, menabahkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Dari dia kita datang, kepada dia kita kembali. Tiada Tuhan selain Allah, berhadi sembah melainkan Allah. Nabi Muhammad bersuluh Allah, Rasul junjungan utusan Allah, yang mencipta dunia. Sama-sama berjuang dengan saya kat wilayah komplek. Susah senang kita orang, tapi sudahnya ni bukan kita je mek, kawan-kawan kita pun ramai. Ya, kawan-kawan, bukan kita yang susah, ramai lagi. Jadi kalau kau lalu area Podison, kalau kawan-kawan semua flower-flower sudah singgah lah. Kalau lalu area sini senang-senanglah, inilah sahabat saya dulu, susah senang kami bersama masa kat wilayah komplek, kat studio berada Amrik, studio apa Abang Wasiat, Dombit, kan? Dombit. Sama-sama merentas onak dan duri. Ya, the best. Stairway to heaven. Stairway to heaven. Datang ke berjumpa lagi kat sini. Yeah. Hari-hari dia ada kat sini. Kat mana mek? Batu Empat. Batu Empat, Medan Ikan Bakar. Medan Ikan Bakar. Situlah. Kawasan malam eh. Jadi kalau kawan-kawan lalu-lalu sini, kalau ada yang beriadah, singgah-singgahlah dengan family ke Podison, singgah-singgahlah. Singgah-singgah tu. Nanti je. Basking, hulur-hulurlah, mana yang mampu eh. Jadi untuk follower-follower sahabat Maya Melissa TV, jangan lupa like, subscribe. Kepada kawan-kawan, inilah kisah-kisah kita orang, pengalaman-pengalaman kita orang. Kongsi-kongsi pengalaman ni eh. Betul. Sebenarnya saya dari sini rindu kan kawan ni. Dah tinggal lagi nak pergi KL tu. Tergagak hati tu nak pergi, tapi masih di sini lagi. Kawan-kawan yang KL yang kenal-kenal geng-geng wilayah semua. Kita jumpa lagi. Kalau lalu sini jangan insyaAllah. Cari cemek kat sini. Panjang umur kita jumpa lagi. Okey. Alright. Selamat sejahtera. Bye.